ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، أما بعد. Alhamdulillah, ini kula dolan ten mriki pun ping 3 napa ping sekawan. Lha mriki niku pun ping sekawan. Eh sering dolan mriki. Terakhir dolan mriki niku nggih dereng atas setunggal tahun. Kula menawi dereng tepang kalih kula, kula celukane niku Yayan, Kak. Yayan. Namun jeneng asli kula Husen Ardianto. Kula asli saking Jogja. Nggih Jawa mboten ana to iki. Kula asli saking Jogja. Desane ngeri Pak niku kula niku jeneng desane. Kula saking desa Garongan. Nggih, kathah garonge riyen. Kelurahan Ipun Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Kula riyen mlebet wonten kelompok Islam Jamaah menika mulai alit, Pak. Karena kebetulan Bapak kula menika termasuk petinggi. Dan mereka kadang lengaran ini ku awalul muslimin. Bahasa yang ngerti ini, Pak. Saking bahasa ini kuman sampun ketinggal gitu. Awalul muslimin berarti tiang Islam engkang ten daerah mriku sing boten lebet ten kelompok ini ku berarti sanes. Jelas boten sah dipertegas mon pun jelas. Awalul muslimin dengar. Okay. Mungkin kalau paling paham boten dumateng Bapak kula lan sedaya sedherek kita. Kula lahir dalam kondisi sampun lebet wonten Islam Jamaah, sehingga didikan kula mulai alit niku nggih didikan ala Islam Jamaah. Masyaallah, syukur jazakallahu khairan. Pengajian-pengajian di semua jenjang wonten Islam Jamaah niku mulai alit niku wonten pengajian cabai rawit. Inggil mriku to. Sakdene kula mampir mriki niku riyen kula kerep mampir ten mriku. Kula mampir ten mriku pun bola-bali ya. Nah, saat ini bola-bali mriki. Saat ini mboten angsal lajeng mampir mriku. Ya niku gara-garane nggih niku. Ustaz Iwan niku. Kula mlebet sampun mulai kula alit sehingga pendidikan kula nggih 100% saking mriku. Sekedhik kula ceritakan tentang ajaran-ajaran wonten lebetipun Islam Jamaah ingkang membuat orang banyak niku menjadi napa tergiur niku krana sedaya menika ngagem dalil. Mereka di dalam mendoktrin orang-orang itu semuanya pakai dalil. Napa mulih tiang-tiang awam, tiang-tiang ingkang awale abangan, ngerti-ngerti di depi dalil, disuguhi dalil niku nggih. Wah, luar biasa niku ketoke. Ketoke mangke. Mung jebule jebule enten penyimpangan yang disembunyikan di dalamnya. Dalil yang pertama yang mereka gunakan untuk mendoktrin yang pertama di surat Ali Imran.
wonten surat Ali Imran ayat 103 Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah, jami'an. Jami'an di kalangan mereka langsung diartikan secara berjamaah, dan janganlah berpecah belah. Di dalam mengartikan al-jamaah itu juga mereka kaitkan dengan surat An-Nisa ayat 59, di mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ayat ngajenge mboten patek diwaca. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ayat sing niku mboten patek dipun waca karena kepentingane pun saged dipendhet wonten ayat sebelumnya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan taatlah pada ulil amri. Nah, ada kalimat ulil amri ini nanti akan dikaitkan dengan kata jami'an atau al-jama'ah yang mereka maksud. Sehingga mereka semakin menguatkan doktrin mereka dengan dalil yang ada di kitab Sunan Ad-Darimi yang sebenarnya mereka sendiri mboten gadah sanate. Sing sanate wau ilang dan becak, padahal kalau mai kata jari ini enggak ada kasetan kata ini ngoyak becak buatan ketemu ini ya, luar biasa tuh, luar biasa le. Mereka menggunakan asar dari Khalifah Umar, padahal sebenarnya asar ini berkaitan dengan bab hilangnya ilmu. Bab di dalam Sunan Ad-Darimi ini membahas babun fi dhahabil ilmi, bab tentang hilangnya ilmu. Tapi karena ada kata al-jamaah di situ, mereka comot. Kata Khalifah Umar, innahu la islama illa bi jama'ah, wa la jama'ata illa bi imarah, wa la imarata illa bi ta'ah. Dan beberapa orang dengan beraninya menambah kalimat yang tidak ada sumbernya sama sekali. Mereka terkadang menambah kata wala imarata illa bi bai'ah, wala bai'ata illa bi ta'ah. Pun tidak ada keimaman kecuali dengan bai'at, dan tidak ada bai'at kecuali dengan taat. Asarnya Umar itu la islama illa bi jamaah, tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Wala jamaata illa bi imarah, wala imarata illa bi ta'ah, tidak ada jamaah kecuali dengan imam, tidak ada imam kecuali dengan bai'at. Tambahan mereka itu dengan beraninya mereka berdusta atas nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diantara beberapa dalil yang mereka gunakan untuk mendoktrin bahwa Islam itu akan sah satu-satunya bila membentuk al-jamaah dalam artian punya imam. Dan mereka mengklaim bahwa merekalah satu-satunya imam yang sah di Indonesia. Di Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan di dunia. Memang namanya firqah itu nanti setiap tempat terkadang kata-katane benen. Mungkin ten mriki sak Indonesia. Mungkin ten mriko sak Jawa. Mungkin ten mriku mleh sak Indonesia. Akan berbeda lagi. Itu namanya firqah niku selalu tidak konsisten. Ten mriki mboten gelem makmum kalih Mas Ihwan. Diimami bubar. Tapi ten Saudi mereka kurun, Pak. Tapi beberapa orang juga tidak mau. Ada yang tidak mau. Ada kawan saya yang dulu kerja di Saudi niku, sholat ten Masjidil Haram niku pilih sholat piyambak. Masya Allah. Dugi pun jere agama Islam awan tasih ngonten niku. Ya. Semua dalil yang saya sebutkan tadi
digunakan untuk alat mendoktrin bahwa selain mereka itu Islamnya tidak sah, sehingga mereka punya paham takfiri serampangan yang sangat kuat sekali. Dan dari paham takfiri itu muncullah berbagai macam konsekuensi. Buntutnya kathah sangat, Pak. Buntut dari paham takfiri mereka itu kathah banget. Di antaranya tidak mau menikahkan keluarganya dengan orang di luar kelompoknya. Bahkan beberapa tahun terakhir ini anak-anak mereka didoktrin dengan salah satu ayat di surat Al-Baqarah 221. Insya Allah Ustaz Ikhwan dulu termasuk mendoktrin itu. Gitu Mas. Ya ayyuhallazina amanu la tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau ahsanatun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau nikahkan anak-anak kalian dengan para wanita musyrik. Berarti maksud mereka akan mendoktrin bahwa semua orang meskipun dia ngaku muslim, tapi kalau di luar kelompoknya langsung mereka golongkan boten namung sekedar kafir tapi musyrik. Dan ini yang lebih parah lagi, Pak. Doktrin musyrik ini lebih parah lagi daripada doktrin kafir. Ayat itu betul-betul ditekankan kepada anak-anak mereka, sehingga mereka akan jijik sekali menikah dengan orang di luar kelompoknya. Di antara buntutnya salah satu itu. Buntut yang kedua yang tadi sudah dijelaskan tadi, dimakmumi oleh orang di luar kelompoknya, diimami oleh yang di luar kelompoknya tidak mau. Alhamdulillah saya tidak pernah mengalami itu, Kak. Karena saya begitu dinonaktifkan langsung boten oleh ngimami. Terus biasanya saya sholat itu juga langsung jadi imam sholat, Pak. Begitu saya ikut sholat di situ, masjid itu, biasanya kula kan maju langsung didisi. Langsung didisi biasanya. Oke. Insya Allah itu beberapa buntut dari takdir mereka, dan insya Allah kita lanjutkan nanti setelah sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Satu lagi nggih tentang doktrin mereka itu, tentang mereka punya satu dalil untuk menguatkan tentang mereka lah yang jamaah itu. Ada satu dalil di dalam Sunan Abu Dawud di mana Rasulullah pernah mengatakan, ala innaman qablakum min ahli kitab iftaraqu ala tintain wa sab'ina millah, bahwa orang-orang ahli kitab itu telah terpecah belah menjadi 72. Wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73 sintani wa sab'una bin nari wa wahidatun fil jannah wa hiya jamaah. Dan agama Islam ini akan pecah menjadi 73 golongan, yang 72 di neraka, yang satu ada di surga, yaitu jamaah. Kemudian cara mereka mendoktrin siapa jamaah itu, ya kita-kita ini.
tanpa menggunakan penjelasan yang ilmiah, Pak. Karena mereka tidak mau membuka kitab-kitabnya para ulama. Syarah-syarah niku bagi mereka adalah kitab-kitab karangan. Sehingga berhubungan dengan tadi, mereka sangat menutup diri dari ilmu. Kitab-kitab yang muktabar di karangan para ulama niku bagi mereka gua ilmu. Kitab Arba'in mboten tepang, Pak. Kitab Arba'in padahal sedaya masjid ngaji nggih. Riyadhus Shalihin, sedaya masjid kenal. Bahkan dikenal sebagai kitab kedua yang paling sering dikaji di semua masjid, Riyadhus Shalihin. Kitab Bulughul Maram juga enggak kenal. Syarah-syarah hadis, tafsir, niku juga tidak dikenal. Sehingga di dalam mereka menafsiri al-jamaah langsung menggunakan hawa nafsu mereka. Apa itu jamaah? Ya kita-kita ini, yaitu kita yang sudah punya iman. Kita yang sudah punya iman. Sehingga mereka sangat menghalangi diri mereka dari ilmu. Di tahun 2018 itu muncul perintah untuk mengumpulkan buku-buku. Ada 13. Ada 13 buku. Dan saya juga termasuk ngeyel waktu itu maneman enggih ngumpul ge kita. Lengaji ngumpul dino masuk kan ngumpul ge. Dan orang yang aku memeramkan hati ya. Kalau kita pelajari ge. Kita pelajari di dalam beberapa kitab Talbis Iblis itu orang menghindari ilmu itu mereka melancarkan program kerjanya iblis. Imam Ibnu Jauzi beliau mengatakan ya'lam inna awwala talbisu iblis alaman 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah bahwa perangkap iblis yang pertama untuk manusia itu adalah mencegah dari ilmu. Wong niku didamel bodho. Sehingga slogan mereka niku napa? Ojo pinter-pinter dan murtad. Iki murtad kabeh. Niku slogan sing lucu. Niku slogane pun suwe niku. Pun sebelum 2010 niku slogan itu sudah ada. Ojo pinter-pinter ndak? Mulinger. Ada lagi slogan mereka rasa pinter-pinter sing penting paham. Manut. Sing penting paham niku maksudnya sing penting manut. Soalnya mungkin nek pinter ngeyel. Dikandani ngeyel. Soalnya pun enggak ada dasar hadis. Dan mereka itulah menjadi agen-agennya iblis itu ya seperti itu. Pokoknya enten pengajian niku dibubarke. Nanti pengajian itu berusaha membubarkan. Nah itulah agen-agen iblis ya seperti itu. Nanti pengajian dibubarkan. Dikepung. 7.000. Itu nebu. Tapi kalau ada perayaan non muslim dijogo tenang. Dan kita-kita yang dulu sudah ngaji sama beliau-beliau yang sudah lulusan Madharom itu kita sudah paham tentang bahwa menjaga perayaan mereka itu hal yang haram untuk dilakukan. Dan karena kita-kita tidak setuju dengan penjagaan perayaan-perayaan non-muslim itu, kita juga sempat disidang, Pak. Karena tidak taat. Ini krono ngeyel niku. Ngerti ngeyel. Insyaallah niku pembukaan saking kula insyaallah nggih dipun lajengaken tanya jawab. Kula langsungaken dumateng Al-Ustaz Fan. Lakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.